Gua paling pink. Kenapa? Iya paling pink. Ini mau buat apa, Bu? Ini kita akan membuat risol mayo. Risol mayo. Mm-mm. Nah, ini bahannya apa aja sih, Bu? Kalau boleh tahu, Bu, boleh disebutin satu-satu? Oke. Jadi bahan utama untuk membuat risol mayo itu mudah ya, banyak ditemukan di mana saja. Yeah. Yang pertama ini ada tepung terigu. Ini takarannya tepung terigunya berapa? Kita mau bikin risol mayo dengan takaran tepung terigunya 1/4. Oke. Ini 1/4. Kurang lebih 250 gram ya. Harganya berapa sih kalau di pasar gitu belinya? Kalau udah yang perempatan begini harganya 3.000. Oke, selanjutnya. Ini bahan utamanya ada terigu, ya. Terus ada air. Air berapa liter? 500 mili. Oh, mili, uh-huh. 500 mili, terus? Terus ada 2 butir telur. Oke. Mentah. Terus ada Royco. Royconya pakai sapi? Iya, kenapa pakai sapi? Oh, bebas. Iya. Karena di sini sapi aja gitu ya. Iya, mau pakai yang sapi. Butuh satu saset belinya? Enggak. Kita pakai setengahnya. Oh, setengahnya. Nah, karena kita udah dicampur garam juga. Oh, garamnya pakai apa nih garamnya? Garam dapur. Oh, garam bebas. Apa aja bebas garam ya. Garam dapur apa aja. Selanjutnya apa lagi nih? Ini kita akan membuat kulit risola ya. Baik. Jadi ada terigu. Baik. Ada air, ya. Ada Royco, ada garam, dan ada 2 butir telur. Oke, ini jadi berarti awal-awal untuk pembuatan risol mayo buat kulitnya dulu. Iya benar, bikin kulitnya dulu. Oke, kita. Siap Bu. Lanjut yuk, kita langsung bikin kulitnya dulu ya. Sen 3 sendok dulu aja. Oke. Buat campuran nanti lengketin tepung rotinya. Jadi untuk perekatnya ya. Jadi perekatnya butuh 3 sendok tadi. Iya. Selanjutnya ini sisanya dibikin kulit. Ini untuk kulitnya ya. Terus masukin setengah Royco. Oke. Garam. Setengah garam. Setengah sendok makan. Oke. Terus air. Berapa liter tadi? 500. 500 mili. Jadi airnya 500 mili. Nah, jadi diaduk nih ya, Bu ya? Iya, diaduk. Hingga merata. Iya. Oke. Ini ngaduknya pakai pengadukan khusus atau gimana nih? Iya, bebas sih pakai ini kayak begini boleh. Mau pakai sendok juga boleh, mau pakai centong juga boleh, bebas. Yang penting bagaimana cara mudahnya aja. Simpel ya. Yang penting dibuat simpel aja gitu ya. Mm-mm. Ini ide usaha dari mana? Kayak gini nih, belajar sendiri atau didak atau gimana? Nyari tutorial di YouTube. Oh, YouTube nih. Iya. Oke, berarti inspirasi dari YouTube gimana? YouTube juga nih? Iya. Nih, kalau udah selesainya dilihatnya dari apa, Bu? Halus atau gimana? Udah nggak ada yang gumpel. Oh, udah nggak yang gumpel. Mm. Jadi ini untuk pembuatan kulit dari risol mayonya ya? Iya. Nah, selanjutnya apa nih? Pakai telur. Telurnya butuh berapa, Bu? Pakai 2. Oh, 2. Mm. Oke, jadi ini yang udah termaksud adonannya udah halus ya? Ibaratnya udah siap untuk dilanjutkan ya? Nah, ini satu lagi ya? Iya. Oke, selanjutnya diaduk ya? Iya. Oke. Ini terima pesanan juga ini, Bu? Iya, terima. Oh, nanti nomor teleponnya kita taruh aja di deskripsi ya. Mm-mm. Jadi untuk pesanan acara-acara kayak arisan itu bisa ya? Bisa. Minimal frozen pemesanan. Juga bisa. Oh, frozen bisa? Iya. Oh, jadi diaduk hingga merata ya? Iya, benar. Kita masukin air lagi karena masih kurang encer. Pakai air lagi. Nah, ini udah selesai adonannya ya? Iya, udah selesai. Nah, selanjutnya dipakein apa lagi, Bu? Minyak goreng. Oh, pakai minyak apa nih? Minyak.
minyak tropical. Takarannya berapa? Kita pakai 2 sendok. Oke. Biar kenapa sih ini Bu pakai minyak Bu? Biar enggak lengket. Satu trik juga nih ya. Jadi waktu itu pernah gagal nih sempat ngebuat gini? Enggak sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi enggak pernah gagal. Oke. Terus diaduk lagi ya? Iya, benar. Udah. Udah ya? Udah siap langsung di proses selanjutnya ya, Bu. Seperti ini ya. Jadi ini diminyakin dulu, minyak goreng dulu. Iya, minyak biar gorengnya lengket. Jangan banyak-banyak. Jadi biar nggak lengket aja ya? Iya. Sampai benar-benar kering. Nah ini satu kulit, satu ini ya, risol ya? Satu centong. Enggak, maksudnya satu kulit untuk satu pieces? Iya. Oke. Oke, lanjut lagi, bikin lagi. Iya, benar. Atau bisa pakai teflon yang anti lengket ya, Kak ya? Iya. Nah, yang bolong-bolong ini ditutup. Nah, ini berarti nunggu sampai kering. Iya, benar. Nah, ini diputer terus selanjutnya baru ditaruh di piring. Mm-mm. Oke, siap. Jadinya bagus nih. Nah, ini mau nuang apa, Bu? Tepung panir. Jadi ini buat di luarnya ya? Iya. Jadi ini bikin lem buat ngerekatin ke tepung panirnya, pakai terigu. Ini dia perekatnya ya. Mm-mm. Jadi hanya terigu sama air aja nih? Iya. Wih, simple ya. Untuk perekatnya. Jadi ini dari proses bikin kulitnya sampai perekatnya ini kita videoin nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin ya, untuk resepnya ya? Iya. Masya Allah, berbagi resep. Dituang air lagi? Iya, sampai encer. Sampai encer. Jangan kental-kental banget. Nah ini pakai mamayo. Iya, pakai mayonese ya. Pakai mamayo. Oke, mayonnaise. Nah terus sausnya? Saus hotuan. Hotuan. Apa aja bebas. Apa aja bebas. Selera. Jadi kalau di sini pakainya ini ya? Iya. Buat isian. Isiannya. Pakai mayo. Pertama tuangin mayonesnya. Oke. Takarannya segini ya? Oke. Selanjutnya apa nih? Saus? Iya, saus. Nah, terus habis saus apa lagi nih, Bu? Telurnya. Telur. Ini telurnya putih sama kuning dimasukin ya? Iya. Lalu apa, Bu? Sosisnya. Sosis. Ini sosisnya yang panjang ya, mutongnya. Oke. Nah, lanjut dilipet ya? Iya. Nah, ini pakai perekat juga? Pakai. Jadi posisi pakai perekatnya di finishingnya biar nggak kelupas dia tuh dia tuh. Oke. Nah, ini jadinya nih ya. Ini jadinya nih teman-teman. Terus habis dari sini? Ya. Dicelupin ke sini. Dicelupin. Ini semua keliling, celupinnya ya? Iya. Pokoknya merata. Ini gunanya dicelupin untuk apa, Bu? Ini buat ngerekatin tepung panirnya. Gini. Disiram-siram gitu ya. Oke. Udah nih? Udah, gini. Oke, selanjutnya ditaruh di sini. Nah ini yang udah jadi ya, tinggal nih tinggal digoreng aja ya. Iya, tinggal digoreng. Jadi ini kalau frozen udah masuk kulkas aja nih, kayak gini nih. Oke. Nah ini selanjutnya proses penggorengan ya Bu? Iya, goreng. Oke. Nah minyaknya penuh ya, seperti ini ya? Iya.
Jadi biar agar apa nih Bu, kerendam? Iya, biar masuk semua. Oke, ini minyaknya udah matang ya Bu? Iya, udah panas. Oke, selanjutnya di blongin aja nih ya. Nah, ini proses penggorengannya nih. Nah, ini udah matang ya Bu? Iya. Oke, udah agak kecoklatan ya? Langsung dipindahin ke piring? Iya. Oke. Jadinya ukurannya segitu. Gede juga ya? Iya benar. Oke. Jadi dengan tepung 1/4 itu kurang lebih 30-an lembar kulit. Oh. Jadinya jadi 30-an risol. 30 pieces berarti? Iya. Oke. Nah, tadi tepung terigunya harganya berapa, Bu? Tepung terigunya 1/4 itu 3.000. 3.000. Terus telurnya pakai 1/4. 1/4 itu dapat 4 biji. Harganya 8.000. Baik. Terus tepung panirnya 1/4 harganya 5.000, itu enggak kepakai semua, bisa jadi setengah kilo tepung panirnya. Baik. Jadi apalagi Bu? Sama daging, daging slice-nya. Itu harganya 25.000. Oke. Dengan tepung 1/4 ini cuman kepake sekitar 4 sampai 5 lembar karena dipotong-potong kecil. Gitu. Nah, ini untuk modalnya awal-awal dari terigu berapa nih, Bu? Terigunya 3.000 1/4. Oke. Telurnya 1/4 8.000. Oke. Terus sausnya 2.000. Oke. Mayonesnya 2.000. Baik. Tepung panirnya 5.000. Oke. Terus sama dagingnya? Dagingnya kepakai 5. Iya, 5. 30 pieces. Jadi hitungnya hitungannya berapa tuh? 5. Iya, 5.000. 5.000. 5.000. 2 1 lembarnya 2.500 dikali 5 gitu. Iya. Taruhlah 10.000 ya. Iya, 10.000. 2.500 10.000. Daging ke 10.000 nih, teman-teman. Oke. Terus apa lagi, Bu? Terus air minyaknya mungkin 1/4 itu 6.000. Minyaknya 6.000. Terus apa lagi, Bu? Udah. Udah itu aja ya. Iya. Oke, jadi total nih 36.000, bisa jadi 30 pieces atau 25 ya. Iya. Jadi ini totalnya nih.